kayaknya. Warga yang dapat bantuan, Bu RT yang capek. Mending kalau ngasih ini setelah dapat, makasih Bu RT. Makasih. Kasih kek. Kan Bu RT juga mau buat di seblak. Sedikit aja. Biar Bu RT biasa buat jajan. Iya, bentar. Siapa lagi tuh? Jangan-jangan warga pria yang satu itu. Kemarin minta buat ganti foto KTP. Terus mau buat kakak nanyain aku kapan jadi janda. Siapa ya? Assalamualaikum Ibu RT, aku masuk ya. Belum juga disuruh masuk. Sudah masuk. Kamu ngapain malam-malam kesini? Ada perlu apa? Gini Bu, suami aku udah 3 bulan gak kerja, pengangguran. Ya kami kadang makan, kadang enggak, setiap hari. Dulu aja nih Bu ya, sebelum nikah sama dia, baru-baru mau nikah nih, berat badan aku tuh hampir 70 kilo Bu. Sekarang Ibu tahu gak berapa? 40 kilo. Turunnya jauh banget Bu. Hah? Kamu curhat? Terus hubungan sama Bu RT apa? Ya adalah Bu hubungannya. Ibu kan di warga ini, Ibu sebagai ketua RT. Nah, tugas ketua RT itu mengayomin masyarakatnya, mengayomin tetangga Bu. Ya jadi aku kesini tuh mau pinjem uang sama Ibu. Hah? Ibu ini Bu RT, bukan rentenir. Apalagi koperasi. Kan kamu udah dapat bantuan. Masa mau pinjem uang sama Bu RT? Ya emang dapet sih Bu, tapi uangnya udah habis. Aku bayar utang uang bank. Dalam minggu ini 4 aku langsung bayar Bu utang di bank. Apa? Kamu orang susah pinjem uang 4 bank lagi? Bukan main. Udah Bu RT gak punya uang, pulang kamu sana. Bu RT aja gajinya 3 bulan sekali baru keluar. Kamu mau pinjem uang sama Bu RT? Bisa. Jadi gak ada Bu? Ya gak ada. Mangkal sana, kamu cari uang.